Senin dini hari, ratusan warga di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kecamatan Karawang panik menyelamatkan diri. Pasalnya, luapan air Sungai Citarum mengalir cepat ke permukiman warga. Sebagian rumah warga bahkan sudah terendam banjir mencapai 2 meter. Barang-barang mah sudah diangkut semua, Pak. Sudah diangkut semua ya? Iya. Paling tinggal yang di depan ini yang belum diangkut. Petugas BPBD yang siaga di lokasi berupaya mengevakuasi lantaran diprediksi ketinggian air masih akan bertambah. Banjir juga merendam ratusan rumah di perumahan Total Persada Raya Tangerang, Banten. Minggu malam, ketinggian air telah mencapai 1 meter. Untuk warga sementara kita di gor Total Persada, dan kita pun dari BPBD Kota Tangerang akan membangun tenda-tenda. Petugas BPBD siagakan 4 perahu untuk evakuasi warga. Sejumlah warga kini telah mengungsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.